Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kamarudin. Berita utama 25 Safar. Banjir di Kedah dijangka semakin buruk. Juga puluhan rumah dan kedai dijilat api. ...75 buah rumah dan 11 kedai musnah dalam satu kebakaran di Kampung Baru Cina, Karak, Bentong, Pahang. Dianggarkan seramai 150 individu terbabit dalam kebakaran berkenaan dan semua mereka kini ditempatkan sementara di sekolah berdekatan Pekan Karak. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, 52 anggota bomba bersama 10 jentera bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima laporan pada jam 9.20 malam. Menurut Wan Muhammad Zaidi, situasi kebakaran yang membabitkan banyak premis itu dibantu pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Mentangkap, Bentong dan Temerloh untuk membantu mengawal api daripada terus merebak. Api dapat dikawal dan dipadamkan kira-kira jam 12.20 tengah malam semalam. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih disiasat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden itu. Beberapa bangsa yang terlibat dengan tragedi itu berkata tiada apa yang dapat diselamatkan kerana api marak dengan pantas. Terbakar itu apa? Lolong dua, mula lolong dua sana. Lepas itu api kuat, lagi angin, so dia ikut belakang masa. Lolong tiga sampai lolong empat. Ini rumah ke macam mana? Nah, ini rumah ini. Apa dapat selamat? Apa dapat selamat? Selamat sikit saja, dokumen sikit, batu sikit, yang lain habis. Selepas itu, saya balik pun sumbat air lah. Sumbat air sampai ya, api dia sangat cepat tau. Sampai sikit jam, rumah saya sini, papan dia pun sudah asap, sudah hangut. Lepas itu, saya sendiri punya palang tarah rapat keluar. Ini baju orang punya. Seluruh orang punya. Tinggal kasut sendiri saja. Menurut mereka, kebakaran itu sekelip mata memusnahkan tempat tinggal dan sumber pencarian mereka yang ketika ini masih terbeban ekoran pandemik COVID-19. Penduduk yang terjejas akibat banjir diingatkan supaya patuh arahan pihak berkuasa dan jangan bertindak sendiri meredah arus air yang deras. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, keadaan banjir yang berlaku di dua daerah iaitu Baling dan Sik ketika ini dibimbangi lebih berbahaya susulan pertembungan monsun timur laut dan air pasang besar. Beliau berkata terdapat dua lembangan sungai iaitu Sungai Kedah dan Sungai Muda mengalami kesan akibat banjir kali ini. Terdapat 8 mukim dan 48 kawasan di kawasan rendah terjejas akibat pertembungan air laut dan sungai ekoran fenomena air pasang besar. Berhati-hati, itu pesanan kita lah. Dan dalam masa yang sama, ikuti SOP sebab kita dalam pengurusan bencana dalam bencana, kita menguruskan pandemik dalam masa yang sama berlaku monsun timur laut. Sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa untuk berpindah ke pusat pindahan, ikuti dan ikuti SOP daripada pihak-pihak yang berkaitan. Beliau berkata demikian ketika ditemui sewaktu melinjau latihan operasi APM Kedah bagi menghadapi monsun timur laut di Sungai Besar Jitra. Jelasnya, seramai 706 anggota APM di seluruh negeri itu ditugaskan dalam operasi banjir, manakala selebihnya terbabit mengendalikan pengurusan COVID-19. Jelasnya, sehingga jam 2 petang tadi, 352 mangsa banjir di daerah Baling masih berada di 14 pusat pemindahan sementara PPS selepas rumah mereka dinaiki air akibat limpahan Sungai Ketil sejak 4 hari lalu. Katanya keadaan banjir semakin memburuk menyebabkan semua mangsa diarah kekal di PPS.
Pengumuman perubahan fasa 2 ke fasa 3 dalam Pelan Pemulihan Negara PPN bagi beberapa buah negeri sememangnya satu kabar gembira buat rakyat. Namun di sebalik kegembiraan itu masih wujud perasaan bimbang dengan penularan wabak COVID-19 bagi setengah individu, lebih-lebih lagi jika ada yang mengambil kesempatan melanggar SOP. Wartawan Hanisa Hasanuddin melaporkan. Tinjauan BAD Ibu Negara petang tadi mendapati masih ramai individu yang takut untuk keluar meskipun banyak kelonggaran telah diberikan kerajaan. Bukan sahaja risau dari sudut pematuhan SOP, malah kerisauan itu berganda setelah memikirkan jika ada golongan anti-vaksin yang turut cuba mengambil kesempatan. Anak-anak kita pun tak boleh bebas nak keluar juga walaupun kita dah menang. Jadi itu merisaukan kita juga sebab untuk kesihatan anak-anak. Sebab anak bawah 12 tahun tak boleh vaksin kan. Jadi itu ada risiko juga. Kan? Dan itu kalau untuk anti-vaksin pun mungkin diorang akan ambil peluang benda ni untuk mereka keluar. And benda tu mungkin akan mempengaruhi lagi peningkatan COVID-19 ni. Kita risau. Orang tanpa ramai kan keluar kan dengan bawa anak-anak semua, takut kes bertambah, takut itulah. Risau juga sebab kerajaan pun nak kalau boleh nak 90% kan untuk bantu yang vaksin kan. Kalau ada yang anti vaksin tu sangat merisaukanlah. Sementara itu bagi peniaga, peralihan kepada fasa 3 ini diibaratkan pembuka semula rezeki mereka untuk kembali bernafas semula. Buat masa sekarang ni masuk fasa ketiga ni. Orang bertambah ramai lah, orang semua keluar, kira saya meniaga pun, alhamdulillah, okeylah buat masa sekarang ni kan. Pengunjung pun dah ramai sekarang. Rabu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik bersetuju menjadikan Lembah Kelang dan Melaka sebagai negeri fasa 3. Perubahan daripada fasa 1, 2 kepada 3 ini merupakan kemenangan bermakna buat penduduk di negeri yang terlibat. Meskipun nampak kecil, tetapi inilah kemenangan terbesar buat kita semua selepas hampir berjaya melawan COVID-19 selama 2 tahun. Namun begitu, jangan pernah mengabaikan segala SOP kerana takut ia akan membawa kita semula kepada fasa 1 dan 2 sebelum kita berjaya melangkah ke fasa 4. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah. Lebih kurang 4% sahaja lagi diperlukan untuk mencapai angka 90% populasi dewasa lengkap divaksinasi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata setakat semalam, kadar vaksinasi negara terus mencatatkan peningkatan memberangsangkan dengan 86.8% populasi dewasa sudah lengkap divaksin. Perkara itu dimaklumkan Khairi Jamaluddin dalam capannya di Twitter hari ini. Bagaimanapun, beliau meminta rakyat agar terus bertanggungjawab terhadap kawalan kendiri dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP. Ini kerana dengan pertambahan mobiliti, maka akan ada lebih banyak aktiviti perhimpunan. Justru, beliau menggesa agar semua pihak bertanggungjawab atas tindakan masing-masing. Ujar beliau, individu mengalami gejala COVID-19 perlu segera mendapatkan kit ujian dan melakukan saringan. Sekiranya positif, segera asingkan diri. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, pergerakan rentas negeri akan dibenarkan selepas 90% daripada populasi dewasa negara telah menerima vaksinasi lengkap. Masyarakat diminta untuk hentikan segala syak wasangka dan patuhi arahan kerajaan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syahri berkata pendirian golongan anti-vaksin untuk tidak menerima vaksin bukan sahaja tidak tepat, malah turut membahayakan nyawa mereka sendiri. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata keengganan mengambil vaksin ini bukan sahaja membahayakan nyawa individu, malah melibatkan anak-anak, keluarga, jiran dan seluruh keluarga Malaysia. Menurut beliau, golongan itu mempunyai pelbagai alasan tersendiri walaupun tiada sebarang penyakit, tetapi mereka enggan digelar sebagai anti-vaksin. Jelas beliau, kerajaan sememangnya tidak boleh memaksa mereka untuk mengambil vaksin. Tetapi jika mereka berfikir dengan pertimbangan akal yang waras, pasti golongan itu sedar lebih banyak kebaikan daripada keburukan vaksin
terutamanya daripada segi maslahat awam. Ahmad Marzuk mengulas mesyuarat khas jawatankuasa muzakarah MKI pada 3 Disember 2020 telah menetapkan hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus serta wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Fatwa itu telah diterima dan digunapakai di semua negeri di Malaysia. Jelasnya, tiada keraguan yang sepatutnya muncul dalam masyarakat untuk mengambil vaksin selepas jawatankuasa muzakarah berkenaan memutuskan perkara tersebut. Masyarakat katanya perlu menghormati serta mengiktiraf kelayakan mufti-mufti, pakar-pakar serta ahli akademik yang terlibat dalam bidang fatwa dan hukum dalam membuat keputusan secara kolektif. Taufan Mindul, Landa, Jepun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP bersedia membantu memudahkan urusan penternak mendapat pinjaman bank sebagai salah satu langkah melancarkan operasi ladang ternakan ayam. Menterinya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata cadangan daripada Persatuan Penternak Ayam itu adalah salah satu langkah menyelesaikan isu kenaikan harga ayam selain pemberian subsidi kepada penternak. Ini adalah idea dulu. Ya, kita belum tetapkan kerana kita nak cari mana yang terbaik. Sebab walaupun kita nak menangani masalah harga ayam ni, kita perlu juga mengambil kira dalam keseluruhannya in the bigger context of the economy lah. Kalau kita bagikan semua subsidi kepada semua, mungkin ekonomi kita, mungkin kemampuan kita dalam sisi kewangan, mungkin kita tak dapat apa kata buat dengan secara berterusan. Menurut Dato' Sri Alexander, cadangan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Kewangan MOF untuk tindakan seterusnya. Ujar beliau hasil perbincangan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI 2 minggu lalu, beberapa kaedah terbaik lain turut dicadangkan bagi memastikan bekalan dan harga ayam stabil. Katanya dengan kaedah yang bakal dibuat itu nanti, kerajaan berharap akan dapat mengawal harga ayam daripada peringkat penternak, pemborong serta peruncit. Beliau berkata pengguna tidak perlu risau kerana kerajaan akan memastikan sebarang kaedah yang dibuat tidak membebankan pengguna. Dato' Sri Alexander berkata demikian kepada media selepas melawat Pusat Pengumpulan dan Pengagihan Makanan Food Bank Malaysia Zon Utara di RTC Gopeng. Sementara itu, kementerian yang sama tidak menerima sebarang laporan mengenai dakwaan ketiadaan minyak paket 1 kilogram khususnya di negeri Terengganu setakat ini. Dan menurut timbalannya, Dato' Rasul Wahid, setakat ini rungutan itu hanya dikesan menerusi media sosial sahaja yang melibatkan beberapa daerah di negeri Terengganu. Kita cuba cek di mana puncanya, sama ada dari segi kilang ataupun dari segi pemborong. Kita cuba cek, kita akan cuba carilah insyaAllah. Dan minyak 3 hari dah kekurangan, jadi satu benda yang tidak sepatutnya lah. Justru pihaknya mempergiatkan pemantauan untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat projek penternakan kelulut di Kampung Macang, Hulu Terengganu siang tadi. Sementara itu, KPDNHEP telah mengesan 111 peniaga yang menjual minyak masak botol melebihi harga kawalan, membabitkan sitaan bernilai hampir RM14,000 dalam tempoh bermula 1 Ogos hingga semalam. Dato' Rosol berkata kesemua kesaran itu dikesan hasil daripada 19,266 pemeriksaan di seluruh negara selaras penguasaan harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen dalam botol bermula 1 Ogos lalu. Kira-kira RM800,000 dana sumbangan diperlukan untuk kerja menaik taraf surau Asidikin, Bandar Tasik Puteri Rawang yang kini terpaksa menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Timbalan pengerusinya Muhammad Faizal Anwar berkata surau itu turut disenaraikan sebagai surau Jumaat kerana kapasiti Masjid Bandar Tasik Puteri yang terletak kurang 3 km dari surau berkenaan tidak dapat menampung jumlah jemaah yang hadir. Dan ia selepas banyak pembukaan taman perumahan baru sejak 2 tahun lalu. Jelasnya kutipan dana dengan sasaran RM3.7 juta itu dilancarkan sejak 2 tahun lalu. Ia merangkumi dua fasa pembinaan iaitu menaik taraf ruangan solat, hadapan dan tempat letak kereta
bernilai 2.5 juta ringgit. Fasa kedua pula melibatkan pembinaan kantin dan dapur dianggarkan bernilai 1.2 juta ringgit. Bagaimanapun, jawatan kuasa surau memohon sumbangan RM800,000 untuk menyiapkan dahulu ruangan solat yang dilihat menjadi keutamaan lebih-lebih lagi ketika wabak COVID-19. Pada saat ini kami memerlukan dana yang besar untuk pembinaan supaya dapat menampung lebih-lebih lagi apa nama kita di dalam fasa apa nama fasa 3 pada di Selangor, jadinya kami lebih memerlukan. Dalam pada itu, menurut Imam Surau As-Siddiqin, surau tertua di taman berkenan itu sering mengalami limpahan jemaah, terutama ketika solat Jumaat, Maghrib dan Isyak, sehingga terpaksa membuka khemah di ruangan parkir. Surau As-Siddiqin ini dah hampir 20 tahun usia dia, dan kita tengok surau pun dah uzur sangat. Jadi kita perlukan penambahbaikan kepada surau ni, dan itu kita kamak, AJK dah kamak dengan apa plan untuk penambahbaikan, dan kita harap penambahbaikan itu akan berjalan dengan lancar lah. Melihat kepada kepadatan penduduk di Bandar Tasik Puteri ini amat memerlukanlah, ya, ketika mana kalau berlaku hujan jemaah agak sukar nak melakukan ibadah, terpaksa berpanas ketika solat Jumaat, ketika solat hari raya, sehingga kan kami terpaksa sujud di atas di tempat kasut-kasut, dan juga keadaannya agak menyedihkanlah dengan anak-anaknya, dengan warga emas yang memakai kerusi roda, tidak berbumbung solat. Orang ramai boleh menyumbang melalui e-wakaf yang disalurkan terus ke akaun Bank Rakyat Surau As-Siddiqin dengan nombor akaun 1101535677 atau layari laman web tertera. Kualiti produk kesihatan keluaran Sazian Healthcare Sdn Bhd, Sazian Healthcare, memberi keyakinan kepada pihak farmasi untuk memasarkannya di premis mereka. Dan selain mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan, KKM, tahap kesucian dan halal yang ada pada produk itu turut meyakinkan pihak farmasi. Atas faktor itu, pihak pengurusan farmasi kita yang beroperasi di Bukit Baru, Melaka, tidak teragak-agak untuk memasarkan produk syarikat berkenaan di premis mereka. Sejak dipasarkan di farmasi itu 3 tahun lalu, produk keluaran Sazian Healthcare mendapat sambutan luar biasa, terutama daripada pelanggan sekitar. Atas konsep menang-menang, farmasi kita turut menjadi tumpuan penduduk sekitar untuk mendapatkan suplemen. Menurut pengarah urusan Sazian Healthcare, Sariah Muhammad Dalib, pendekatan memasarkan produknya di farmasi kita dianggap sebagai langkah yang tepat. Untuk nak memudahkan orang ramai dapat, jadi nama farmasi itu sendiri pun dah memberi satu confidence kepada orang ramai cari barang yang berbentuk kesihatan dengan ciri yang pastinya ada halal, ada kita punya KKM. Ya. Jadi bila orang datang, orang tengok, orang tak perlu tanya, ini ada halal tak? Ini ada KKM kak? Jadi farmasi pun, dia sendiri pun memang pasti benda macam tu dia akan pastikan ada halal dan juga KKM. Jadi farmasi itu memberi satu nama yang strong lah. Jadi orang datang, orang masuk, orang tengok, orang percaya. Ujar Sariah, ketiga-tiga produk utama syarikatnya iaitu jus permata delima, minyak bonda dan kopi Khalifah dijual di farmasi berkenaan. Kesemua produk itu jelasnya mendapat permintaan tinggi kerana tidak menggunakan gula, sebaliknya menggunakan stevia sebagai bahan pemanis. Sementara itu, penolong pegawai farmasi di farmasi kita, Muhammad Haris Abdullah berkata, jalinan usahasama ini bertujuan memperkukuhkan rangkaian perniagaan Bumi Putra dalam sektor kesihatan. Disebabkan dia produk buatan Bumi Putra, di mana kita yakin dia pastinya halal dan serta mendapat kelulusan KKM. Sazian Healthcare merupakan penerima program peningkatan Enterprise Bumi Putra BEEP di bawah SME Corporation Malaysia. Orang ramai yang berhasrat mendapatkan produk Sazian Healthcare beri terus ke farmasi kita di Bukit Baru, Melaka, atau hubungi Sazian Healthcare di talian 010-243-7213, 013-365-5516 atau 016-323-5516.
4356. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menjejaskan kesihatan awam, malah turut menyebabkan industri muzik tradisional hampir mati. Kemerduan alunan muzik Cak Lempong contohnya sepi begitu sahaja kerana ia kurang mendapat permintaan persembahan dalam talian seperti alatan muzik lain, dan ia sekaligus menjejaskan pendapatan kumpulan muzik tersebut. Butiran lanjut bersama Hasina Mahbub. Sebelum pandemik melanda, Cak Lempong mendapat permintaan tinggi terutama ketika majlis rasmi, convocation dan perkahwinan. Alunannya yang merdu membuatkan peminat muzik tradisional teruja menghayatinya. Mengikut norma baharu, Cak Lempong juga boleh dilatih atau bermain dalam talian selain bersemuka. Namun, ia bukanlah semudah yang disangka. Seorang tenaga pengajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara, Syazana Darawin berkata, sukar untuk memperbetulkan gaya ketukan Cak Lempong di alam maya. Lebih-lebih lagi, alatan tersebut bukan mudah untuk diperoleh atau dimiliki. Cabaran dia adalah bila tidak ada instrumen yang diorang boleh pegang dan diorang boleh main. Sebab diorang tidak boleh mengaplikasikan cara macam mana nak main Cak Lempong tu dengan cara mengetuk. So diorang tak boleh nak ketuk sebab tak ada instrumen kan. So beza dia pula dengan yang ada instrumen ni, walaupun diorang ada instrumen, saya tidak boleh perbetulkan secara menerus, tidak secara on the spot lah. Namun, kesukaran itu tidak menghalang kumpulan Cak Lempong Sanggar Seni Malaysia untuk menghidupkan kembali muzik tersebut. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pelanggan tetap yang sudah lama bersama mereka pastinya merindukan ketukan gong istimewa itu. Kami cuba approach klien yang terlibat dengan aktiviti universiti seperti seminar-seminar yang dilakukan secara online. Jadi kami membuat pre-recording persembahan dan kami sediakan video dan audio kepada klien yang memerlukan video kami. Dan bagi mantan Presiden Cak Lempong University Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Ahmad Syazwan bin Abdul Ghani, dia merindui saat ketukan dan pukulan Cak Lempong memecah suasana majlis. Lebih-lebih lagi, ketika majlis keramaian, ia seperti memukau penonton yang mendengarnya. Saya pernah membuat persembahan di pelbagai jenis majlis, antaranya majlis perkahwinan, majlis-majlis makan malam di syarikat-syarikat maupun majlis-majlis sebagainya lah. Tapi kebanyakannya kami akan membuat persembahan di majlis perkahwinan di seluruh Malaysia lah, bergantung kepada invitation klien. Dalam pada itu, Cak Lempong bagaikan sebati dalam darah tenaga pengajar Sanggar Seni Malaysia, Muhammad Syidik Mat Ali. Dia menyediakan sebuah bilik khas di rumahnya sebagai pusat latihan Cak Lempong. Katanya, Cak Lempong tidak harus dibiarkan ditelan zaman begitu sahaja. Ia perlu diwarisi dan diminati generasi muda. Jadi bila kami dah ada alat sendiri ni, tapi tak ada tempat, jadi agak sukarlah untuk kami bawa alat pergi ke sana untuk buat latihan. Jadi sebab tu saya buat keputusan untuk buat satu bilik khas untuk alat-alat tradisional ni lah. Kita boleh dedahkan kepada start daripada pelajar-pelajar sekolah rendah lagi kan. Cak Lempong yang diperbuat daripada gangsa mula berkembang dalam kalangan masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan pada abad ke-14 selepas dipinjam dari Sumatera Barat, Indonesia. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada pendapatan pemain Cak Lempong dan secara langsung ia menyebabkan seni muzik tradisional ini semakin tenggelam. Namun, ia bukan satu alasan untuk terus ditinggalkan kepada lapisan masyarakat supaya ianya tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Hasina Mahbub, TV Al-Hijrah.
Thailand tenggelam. Laporan luar negara, 14 cedera akibat taufan Mindu yang melanda Jepun. Taufan itu menyebabkan 10 cedera di wilayah Kanagawa dan 4 lagi mangsa di wilayah Ibaraki. Angka tersebut jangka meningkat. Kejadian itu menyebabkan banjir dan merosakkan kediaman. Taufan itu kini bergerak di sepanjang pantai timur laut negara matahari terbit itu. Angin dilaporkan bertiup dengan kelajuan hingga 30 meter sesaat. Mindu bermaksud dandelion dalam bahasa Jepun. Ia bukan sahaja membawa angin kencang, malah hujan lebat. Keadaan itu menyebabkan perkhidmatan kereta api di Chiba digantung sementara. Sementara itu di Thailand, 18 wilayah masih ditenggelami air. Banjir sejak 23 September lalu yang disebabkan ribut di Anmu menjejaskan hampir 230,000 keluarga di 31 wilayah. 7 korban dicatatkan dengan seorang lagi masih belum ditemukan. Dalam hal itu, penduduk di sekitar Sungai Chao Phraya diingatkan supaya berjaga-jaga dengan musibah sehingga Selasa depan. 9 wilayah lain di wilayah tengah turut dikeluarkan amaran sedemikian selepas tindakan melepaskan air dari empangan Pasak Jolasit dipercepatkan. Ini melibatkan Chainan, Singburi, Angtong, Labburi, Autaya, Saraburi, Pathum Thani, Nonthaburi dan Bangkok. Jabatan Meteorologi meramalkan angin monsun melanda kawasan wilayah tengah yang lebih rendah dan bahagian atas selatan yang akan menyebabkan hujan lebat. Akibatnya, limpahan air hujan dari lembangan Sungai Chao Phraya akan mengalir ke empangan Chao Phraya di Chainat pada kadar 3,200 meter padu per saat. Penduduk diingatkan memindahkan barang berharga ke kawasan lebih tinggi bagi mengelakkan kerosakan akibat peningkatan paras air. Baik, laporan tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini dan sejurus selepas ini, Tijarah menyusul dengan topik kontrak penapis air dan udara benarkah tidak patuh syariah. Ya, dengan itu, saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.